Halo guys, apa kabar semua? Saya harap Anda semua sehat dan gembira selalu dan selamat datang ke channel Tinduk Tio. Oca. So guys, pada video kali ini saya Okay guys, pada video kali ini saya akan makan sejenis buah yang dalam 10 tahun sekali je saya dapat makan. Tapi ni buah ni jarang-jarang saya jumpa, tapi memang buah ni sedap lah orang ni. Dulu masa saya kecil-kecil selalu saya makan ni benda. Nama ni buah adalah dipanggil Averhoa Belimbing. Maksudnya belimbing bulu. Ini dipanggil belimbing bulu. Kalau dalam bahasa Kadazan Dusun yang saya tahu lah, tulod ulod. Lebih kurang begitulah. Tulod ulod. So guys, ini yang saya makan. Ini kalau saya tidak silap, dia masam nih. Memang masam tapi sedap. Masam-masam manis. Dia punya rasa. So guys, hari ini saya satu orang saja makan ini benda. Sebab kan kita PKP. So guys, saya sekarang ni berada di kebun bapak saya lah. So guys, saya ada bawa buah belimbing buluh ataupun tulod-tulod, garam dan lada. So guys, hari ini apa saya makan? Saya makan belimbing buluh, tulod-ulod, giok. So guys, garam, lada, belimbing, bulu, caca, 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 pemubat, makanlah. Masam. Oh guys, sudah guys. Makan dekat kebun lagi nih. Dengan angin-anginnya sekali. Sedap, seket lah pula. Nih, kau tengok lah. Lada dengan garam. Guys, sedap guys. Kamu tolong tengok saja lah. Kita makan. Kali makan macam menarik pula. Dia punya asam tuh. Nah guys, tinggal 4 lagi. Kita makan di kebun dengan angin sempoi-sempoi. Dengan ini, apalagi kalau letak Nescafe, memang sedap lah guys. Hah, nampak tuh guys, lada. Ini guys,
guys, bukan cecur ya guys. Ini pada kawan mama saya bagi. Jadi saya napak di PT sudah 3 hari macam tidak dorong makan. Ya, trial lah makan. Ini benda. Tapi saya ingat masa di kampung, kampung. Masa saya kecil-kecil dulu, saya selalu makan. Ada dua lagi guys. Sedap guys. Tengok. Belimbing bulu lada. Ada lada lagi guys, nampak. Nampak. Ah, yang dah masam. Ini yang terakhir. Tak lada bah. Ah, nampak tu ada lada, garam, perfecto, plus. Oh guys, sedap. Ini guys, woi lama dah makan ni benda. Sedap. Sorry guys. So guys, sampai di situ sajalah video saya kali ini. Saya harap anda semua terhibur dengan video saya. Apa makan hari ini? Apa makan hari ini? Ada macam seramacu sedikit kan. So guys, saya harap anda semua terhiburlah dengan video saya kali ini. So, next time pada episode yang akan datang mungkin saya tidak tahu apa lah saya mau makan, tapi nantikanlah guys. So, jangan lupa guys, jangan lupa subscribe, like, komen, kalau mau share, bully. Bully juga share guys. So guys, saya harap anda semua terhibur. Dan kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Watch out!